Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nia Mitsubishi. Pada video kali ini kami akan bahas mengenai nominal besaran pajak progresif untuk mobil Mitsubishi Xpander. Nah, langsung saja. Sebelumnya, bagi yang belum tahu, pajak progresif merupakan pajak yang dikenakan untuk pemilikan mobil kedua atau seterusnya. Jadi misalnya Anda sebelumnya sudah memiliki mobil atas nama Anda sendiri, kemudian berikutnya Anda membeli mobil lagi, nah mobil yang berikutnya ini nanti akan dikenai pajak tambahan. Ini berlaku tidak hanya di mobil Mitsubishi Xpander, tetapi juga berlaku untuk mobil umum. Supaya lebih jelas, di sini kami ambil contoh untuk mobil Mitsubishi Xpander yang tipe Ultimate. Untuk mobil Mitsubishi Xpander yang tipe Ultimate ini, untuk yang NIK tahun 2023, nilai NJKB-nya sebesar Rp215 juta. Kemudian karena mobil ini termasuk kategori mobil minibus, maka untuk bobot koefisiennya sebesar 1,050. Nah, untuk pajak STNK tahunannya, untuk di wilayah kami di wilayah Jawa Tengah, persentasenya sebesar 1,5%. Sehingga kalau untuk mobil Xpander Ultimate NIK tahun 2023 ini, nominal pajak STNK-nya biasanya berkisar sekitar Rp3.530.000. Itu untuk kepemilikan mobil pertama. Tapi kalau sebelumnya Anda sudah pernah memiliki mobil atas nama sendiri, nah untuk pajak STNK tahunannya berbeda, karena untuk pengalinya untuk pemilikan mobil kedua ini sebesar 2%, sehingga untuk pajak STNK tahunannya menjadi Rp4.658.000. Demikian juga untuk kepemilikan mobil ketiga, misalnya sebelumnya Anda sudah memiliki dua mobil atas nama Anda sendiri, nah untuk mobil yang ketiga ini, untuk mobil Mitsubishi Xpander Tipe Ultimate, nanti pajak STNK tahunannya menjadi Rp5.787.000. Semakin banyak mobil atas nama sendiri, semakin mahal pula pajak mobil berikutnya. Misalnya sebelumnya sudah memiliki 3 mobil atas nama sendiri. Nah, ketika membeli mobil Mitsubishi Xpander Ultimate, nanti pajak STNK tahunannya menjadi Rp6.916.000. Nah, itu tadi gambaran untuk nominal pajak progresif mobil Mitsubishi Xpander. Nah, bagi Anda yang tidak ingin terkena pajak progresif, maka solusinya yang pertama mungkin bisa jual mobil lama dulu, atau yang kedua memblokir STNK lama, kemudian mengganti dengan atas nama baru. Atau bisa juga untuk pembelian mobil Xpander ini nanti atas namanya diatasnamakan orang lain atau keluarga yang lain sehingga terhindar dari pajak progresif. Kurang lebih itulah informasinya, semoga bisa bermanfaat. Untuk info dan pertanyaan seputar pembelian mobil Mitsubishi Xpander silakan bisa menghubungi kami Muhammad Niam di nomor 081-228-447-856 atau bisa juga langsung kunjungi dealer kami di Mitsubishi Kartosuro. Nanti bilang saja sudah janjian dengan Mas Niam Supervisor. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar, dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Xpander semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini, semoga ada manfaatnya. Sekian, jangan lupa, ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.